Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah dan rahmatnya mengizinkan program SKA Leaders ini berjalan seperti dirancang. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa Sekolah Kejuruteraan Awam atau dahulunya dikenali sebagai Fakulti Kejuruteraan Awam mempunyai satu keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh mana-mana universiti di Malaysia. Kita ketahui bahawa sehingga kini SKA ataupun Fakulti Kejuruteraan Awam telah mempunyai seramai 16 orang staf akademik yang telah mencapai jawatan tertinggi, antaranya adalah sebagai Ketua Swiatusaha Kementerian, Knight Chancellor dan juga sebagai Timbalan Knight Chancellor. Pencapaian ini adalah satu keunikan yang istimewa dan merupakan satu pengiktirafan kepada warga SKA dan UTM, di mana ianya dirasakan sebagai satu yang perlu dikongsi bersama kepada warga UTM, khasnya kepada warga Malaysia keseluruhan amnya. Atas tujuan itu, saya sebagai pengerusi Sekolah Kejuruteraan Awam mewakili jawatankuasa induk program Sekolah Kejuruteraan Awam ini mengadakan satu program webinar bertajuk SKA Leaders Talk Series. Program ini bertujuan untuk berkongsi ilmu dan pengalaman yang berbahagia datuk-datuk dan juga profesor berkaitan dengan pencapaian dan pengalaman yang telah dilalui sehingga dapat mencapai tahap tertinggi dalam kejayaan masing-masing. Perkongsian ini juga bertujuan untuk dijadikan contoh dan panduan serta sebagai inspirasi kepada generasi masa kini, terutamanya kepada staf akademik dan pelajar di UTM dan juga kepada warga kerja dan pelajar seluruh Malaysia dalam mengharungi cabaran masa kini supaya mereka dapat mencapai kecemerlangan dalam kejayaan masing-masing. Diharap melalui perkongsian yang akan disediakan dalam program webinar ini akan dapat digunakan sebagai panduan dan contoh yang baik untuk pembangunan kerjaya serta seterusnya dapat menambur bakti kepada agama, bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan syukur untukmu ya Allah atas kudrat dan iradatmu pada hari yang berbahagia ini dapat kami berkumpul di petang ini secara dalam talian. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, juga ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Syukur Alhamdulillah dapat kita sekali lagi bersiaran menerusi webinar siri SKA Leaders yang kelima anjuran Sekolah Kejuruteraan Awam UTM Johor Bahru. Terima kasih kepada saudara dan saudari para pendengar yang dihormati sekalian kerana memberi sokongan kepada program kami secara Facebook Live ini. Pada petang ini saya Zuhilmi Ismail akan menjadi host anda untuk mengendalikan program ini. Untuk makluman semua, program webinar ini diadakan bertujuan untuk mendengar perkongsian, pengalaman, panduan dalam membina kejayaan akademik yang cemerlang dari tokoh-tokoh SKA Leaders. Untuk pengetahuan semua, FKA ataupun SKA telah melahirkan ramai tokoh pemimpin pengurusan tertinggi di peringkat universiti, kementerian dan juga sektor korporat. Kejayaan semua staf SKA ini adalah dianggap sebagai suatu yang pencapaian yang unik dan membanggakan bagi SKA. Keunikan ini tidak mungkin agak sukar kita perolehi bila kita rujuk pada pusat pengajian tinggi yang lain. Pada petang ini, kita merasa sangat bertuah kerana mendapat bersama seorang lagi tokoh SKA leader yang telah banyak berjasa kepada UTM. Beliau pernah berkhidmat di Institut Kejuruteraan Pantai dan Lepas Pantai KOWI di Jabatan Hidrolik dan Hidrologi FKA pada tahun 1992. Maka izinkan saya memperkenalkan kepada saudara dan saudari para pendengar dihormati sekalian. Beliau adalah tidak asing lagi bagi kita semua, iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Nur Aini Haji Mokhtar. Izinkan saya secara ringkas memperkenalkan latar belakang tokoh SKA leader kali ini. Profesor Datuk Dr. Nur Aini Haji Mokhtar dilahirkan di Kampung Raja Besut Terengganu Darul Iman pada 10 Mac 1957. Mengenai latar pengajian pula, beliau melanjutkan pengajian ke luar negara ke peringkat sarjana muda sains fizik di USA pada tahun 1980. Sarjana sains
Pengayunan Fizik di United Kingdom pada tahun 1982 dan Doktor Falsafah Fizik di UTM pada tahun 1992. Menyusuri laluan kejayaan beliau pula yang berbagai datuk memulakan kejayaannya sebagai penolong pensyarah pada tahun 1980 di UTM. Setelah menjadi profesor pada tahun 2000, beliau terus aktif di UTM dengan menerusi Biro Inovasi dan Perundingan sebagai timbalan dekan pada tahun 2002. Timbalan dekan bahagian korporat di Pusat Pengurusan Penyelidikan iaitu RMC pada tahun 2005 dan Institut Sultan Iskandar sebagai timbalan pengarah pada tahun 2007. Beliau juga merupakan ahli senat UTM dari tahun 2001 sehinggalah 2007. Okey, dengan pengalaman yang luas setelah menerajui unit-unit penting di UTM serta aktif di dalam pasukan task force pembentukan Direktorat Oceanografi Kebangsaan, beliau telah dilantik sebagai pengarah Direktorat Oceanografi Kebangsaan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi iaitu MOSTI untuk tempoh 2018 sehingga 2014. Di peringkat kementerian, banyak aktiviti-aktiviti dan pencapaian telah dibuat dan dicapai di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Selepas berkhidmat di kementerian, beliau terus aktif dalam pengurusan dan pentadbiran di Perdana School UTMKL untuk tempoh 9 bulan dan kemudian diberikan kepercayaan menerajui UMT sebagai timbalan Knight Chancellor Akademik dan Antarabangsa selama 3 tahun bermula tahun 2012 sehingga 2015. Dengan kecemerlangan yang ditunjukkan oleh Datuk dan seterusnya, mandat diberikan untuk beliau menerusi UMT sebagai Knight Chancellor sehingga hari ini. Di samping itu juga, Datuk Dr. Nuraini Haji Mokhtar dilantik dan aktif sebagai pengerusi jawatankuasa Jaringan Intelektual Terengganu, Ahli Majlis Profesor Negara, Ketua Penyelidik Setiu Wetland Research, Presiden Badan Kebajikan Amal Wanita Profesional Terengganu, Ketua Penasihat Kajian Pulau-Pulau dan Taman Laut Terengganu, Ketua Penasihat Tebatan Banjir dan Hakisan Pantai. Okey, selain daripada itu juga, beliau sangat aktif dalam pelbagai aktiviti sosial, sukan, persatuan serta khidmat masyarakat. Di atas sumbangan kepakaran dan jasa yang bagi Datuk, beliau telah mendapat penghormatan yang tinggi di dalam dan luar negara. Antara anugerah-anugerah adalah seperti Profesor Kehormat Ocean University of China, Doktor Kehormat daripada Swansea University, Wales, United Kingdom, Dajah Datuk Paduka Mahkota Terengganu daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu, Dajah Johan Setia Mahkota daripada Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Tokoh Wanita Terengganu 2008 dan Anak Terengganu Cemerlang 2003. Juga anugerah-anugerah yang berkaitan dengan penyelidikan seperti yang kita sedia ketahui bahawa yang berbagai datuk sangat sinonim dengan produk ciptaannya iaitu Science Lab. Untuk pengetahuan semua, Science Lab adalah satu produk ataupun struktur untuk mengawal Hakisan Pantai. So di antara anugerah yang pernah dipenangi adalah seperti Best Industrial Design, R&D Manufacturing Category, Anugerah Inovasi UTM, UTM Discovery Gold Medal Award dan banyak lagi anugerah-anugerah lain di peringkat antarabangsa seperti Khwarizmi International Award di Iran, Gold Medal Geneva Switzerland for Best Woman Inventor, Gold Medal Geneva Switzerland for the Civil Engineering Category. So profil yang berbahagia Datuk Dr. Nuraini tadi telah membuktikan beliau adalah seorang tokoh pemimpin wanita yang begitu cemerlang dan boleh kita gelar sebagai Iron Lady kerana beliau sebelum ini aktif di UTM dan juga di kementerian dan sekarang di UMT sebagai Knight Chancellor di mana mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam penyelidikan, pengurusan dan juga pentadbiran di Universiti Awam. Dengan ini saya ingin menyemput tokoh pemimpin yang kita nantikan iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Nuraini Haji Mokhtar ke talian. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam Dr. Zul, apa khabar juga di sana? Alhamdulillah, alhamdulillah saya sihat. Diharap Datuk dan keluarga berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Okey, so kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih ke atas kesediaan yang bagi Datuk Nuraini bersedia untuk berkongsi pengalaman, ilmu dan nasihat kepada
kami di SKA. Okey, baiklah Datuk. Paparan sebentar tadi menunjukkan yang berbahagia Datuk telah melalui pengalaman yang sangat luas dalam bidang penyelidikan, pengurusan dan pentadbiran di universiti dan kementerian. Okey, sebenarnya kita banyak soalan Datuk kan. Okey, soalan yang pertama lah kita sebab nanti kita takut kita ialah soalan-soalan daripada pendengar yang lain. Okey, soalan pertama, bolehkah Datuk kongsikan seberingkas perjalanan daripada awal kejaya sehingga menjadi seorang pemimpin ataupun leader Datuk? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada moderator Dr. Zul, sahabat kita di SKE. Alhamdulillah, saya ingin sampaikan dulu ucapan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan di atas jemputan ya untuk berkongsi tentang kerjaya saya. Jadi alhamdulillah, syukur nikmat pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini kita dapat bersua secara maya ya. Jadi kalau nak ceritakan tentang perjalanan yang kehidupan saya yang sebagai seorang akademik ya. Panjang lebar tadi CV saya, habis dah cerita. Sebenarnya kalau nak ikutkan pada peringkat awalnya 1980, saya telah memulakan langkah sebagai seorang ahli akademik sebagai penolong pensyarah. Jadi gelaran tu sudah berbagai-bagai sehinggalah pada hari ini sebagai Naib Chancellor. Saya boleh ceritakan dia punya jawatan tu mungkin daripada penolong pensyarah kepada pensyarah, kepada profesor dan kepada pengurus, timbalan dekan, CEO ya, pernah saya jadi ISI Ventures ya, di UTM. Sebahagian atau daripada pengarah Director Oceanography di Musti dan seterusnya kepada timbalan Naib Chancellor Akademik dan juga Naib Chancellor. Jadi alhamdulillah kalau setiap ini kita amat bersyukur di dalam bidang akademik. Namun begitu dari segi jawatannya adalah berkait rapat dengan membina anak bangsa. InsyaAllah. Dr. Zul, kat situ okay. Dulu. Okey, terima kasih Datuk. So agak-agaklah Datuk, apakah kenangan manis yang bagi Datuk ketika di SKA ataupun UTM dulu lah. Memang banyak sekali kenangan manis saya di UTM, khususnya ada dua tempat ya, dua kampus di Kuala Lumpur di mana saya lama ya juga berada di Institut Kejuruteraan Pantai setelah saya memperoleh PhD ya. Saya adalah antara mereka yang terawal mendapat PhD UTM dan ada empat orang pada ketika itu pada tahun 1992 dan saya adalah seorang wanita yang pertama mendapat PhD dari UTM dan saya alumni UTM and very proud of it. Ya. Jadi di Skudai saya berulang alik juga ya, dalam proses berada di institut dan juga di Kejuruteraan Pantai kerana pergi membuat pengajaran, penyeliaan dan juga membantu program-program meningkatkan penyelidikan dan makmal di sana. Jadi kenangan manis tu memang saya saya nak cakap terus terang lah. I miss the family of SKE ya, faculty dahulu di mana rakan sekerja ya, para pensyarah, ketua-ketua kita masa itu, dekan antaranya saya nak sebut sinilah masa tu Prof. Dato' Ezra'i pernah jadi bos kita, Prof. Dato' Wahid Umar pernah jadi bos dan pada ketika itu juga Tan Sri Zulkifli Ghazali adalah Naib Chancellor. Jadi kenangan manis dalam rakan-rakan sekerja, pensyarah-pensyarah ya, penolong pensyarah dan juga seterusnya semua pegawai takbir, kaki tangan makmal, amis all those event di mana saya sentiasa berulang kali. Jadi apabila saya berada di fakulti, saya rasa mamat merasakan sense of belonging tu. Dia sebagai keluarga itu dia. Okey, terima kasih Datuk. Memang betul tidak dapat dinafikan ialah wanita pertama yang mendapat PhD di UTM. Kenangan manis. Dan juga Datuk ada sebut juga tentang keakraban keluarga di SKA itu, iaitu kita mengamalkan iaitu one big happy family Datuk. Okey, insyaAllah sampai sekarang. Okey, so okey Datuk, so secara peribadi, okey, apakah keistimewaan SKA di mata yang berbagai Datuk? Pada pandangan saya, pada ketika itu kita ada begitu diverse ya, oleh kerana
Fakulti Kejuruteraan, saya punya ada half ya daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik ya. Daripada Fakulti Kejuruteraan Awam, dia ada bahagian jabatan-jabatan tertentu. Dan saya pada ketika itu saya sangat teruja dengan bakat-bakat yang ada di fakulti. Ya, pada ketika itu seorang-seorang keluar. Ya. Kita tahu bahawa antara mereka yang keluar, we have Datuk Prof. Makno Saleh jadi VC somewhere kan, dekat UUM. Dan terusnya kita ada Prof. Datuk Zaini Ujang. Ya, itu all the talent di dalam fakulti apa jabatan yang lain, tetapi dalam kelompok civil engineering. Ya. Jadi di Institut Kejuruteraan Pantai juga kita ada Prof. Datuk Aziz Ibrahim, ya sifu saya lah semasa saya belajar dan juga terus ditindik ya ke Institut Kejuruteraan Pantai. Mana perjalanan saya daripada Fakulti Sains kepada Civil Engineering, ya daripada Sains Physics sehinggalah PhD, dan saya boleh terapkan aplikasinya kepada kejuruteraan awam yang di sini dalam bidang hidrolik, fluid mechanics dan sebagainya. Jadi saya juga teruja dengan leadership yang berada di fakulti pada ketika itu. Kita ada Prof. Datuk Dr. Zainai. Yeah, itu saya memang tabik spring orang kata. Jadi mereka-mereka inilah yang telah membantu membentuk juga dari segi persepsi dan sikap saya untuk terus berjaya. Okey, terima kasih Datuk. Okey, semoga sama-sama juga rakan-rakan lain untuk mendapat semangat baru apa yang telah dikongsikan oleh Yang Berbahagia Datuk. Okey, Datuk, okey, tentu ramai yang berminat untuk mengetahui pencapaian dan sumbangan terbaik Datuk semasa berkhidmat di UTM, dan apakah ataupun siapakah yang menjadi idola ataupun mentor yang banyak membantu ketika Yang Berbahagia Datuk membina kejaya sehingga mendapat berjaya menjadi seorang leaders. Ya. Yeah. Saya dah sebut ramai tadi kan. Okay. Jadi sebenarnya tidaklah begitu spesifik ya. Seharusnya seorang idola ya, yang dijadikan idola kepada saya. Disebabkan ramai talent dekat fakulti dan juga di UTM pada ketika itu. Yang pertama saya amat respect kepada Datuk Naik Chancellor pada ketika itu yang saya sebutkan tadi, Tan Sri Zul Zulkifli Ghazali, di mana pada peringkat kali yang pertama saya rasa amat sukar juga saya diterima ya, saya rasa daripada kumpulan sains pergi kepada Fakulti Civil Engineering. Jadi beliau telah membantu supaya saya boleh adapt ya, sesuaikan dengan keadaan di mana recognition tentang contribution saya semasa di Institut Kejuruteraan Pantai. Dan ketika itu saya sebut tadi tentang Profesor Dato' Aziz Ibrahim juga. Daripada fizik kita apply kepada civil dan juga hydraulics dan seterusnya melihat kepada subjek akademik itu akan boleh jadi satu aplikasi yang penting di dalam bidang kejuruteraan. Jadi Tan Sri pernah bercakap pada saya tentang in order to understand you have to seek the knowledge. Jadi itulah perkara pertama yang sebagai seorang akademik, you perlu seek the knowledge in order to teach others. Ya. Yeah? In sharing of the information itu adalah ibadah. Jadi dengan itu saya nampak figure yang ke depan ya adalah Tan Sri sendirilah. Tan Sri sendiri. Okey, terima kasih Dato' atas perkongsian yang ringkas dan padat tapi begitu menarik sekali. Seterusnya sudah pasti ada cabaran-cabaran yang Dato' hadapi dan apakah kesukaran utama yang bagi Datuk hadapi semasa menjadi leaders di UTM dan bagaimanakah cabaran tersebut diatasi? Ya, yeah. Saya dah sebut tadi tentang kadang-kadang perlu apa minda kita terbuka ya, dari segi untuk penerimaan bidang-bidang lain tadi. So adaptasi itu adalah perkara yang amat penting bagi saya, dikatakan sebagai satu cabaran lah. Kedua, penghijrahan. Ya? Penghijrahan daripada secara fizikal dan juga dari segi mental. Ya? Daripada subjek yang kita pernah kukuh, ya, kuat dalam kita master dalam bidang fizik. Saya buat ionization physics ya, daripada laser technology. Tetapi macam mana kita nak terapkan laser technology application dia dalam medical, dalam civil, dalam bidang-bidang lain.
Jadi saya nampak keupayaan dalam bidang yang kata basic science ni, ya, boleh melihat perkara-perkara dalam bidang kejuruteraan yang boleh saya lihat kepada design, structure dan lihat kepada dynamics, dan you look at the other aspects of application. Jadi itulah antara cabaran yang besar, tetapi dapat diatasi dengan orang kata kita punya curiosity. Dengan curiosity itu kita, that is the motivation dalaman yang membolehkan kita mengendalikan research. Yeah? Yang pentingnya kita perlu ada systematic approach untuk mengkaji. So I think that's the experience, cabaran menjalankan PhD yang pertama di universiti, yeah, dengan kekangan peralatan. Ya, saya perlu bantuan pada ketika itu, dan alhamdulillah ramai di kalangan, because kita di dalam orang kata ekosistem ilmu, rakan-rakan dan juga memberikan bantuan, dan at the same time kita melihat kepada peluang-peluang luar untuk mendapatkan rangkaian yang kuat untuk membolehkan kita ke depan. Okey Datuk. Okey, so satu lagi jika tidak keberatan, mungkin yang bagi Datuk boleh kongsikan di sini hal-hal yang ingin yang bagi Datuk lakukan tapi belum sempat dilaksanakan sebagai leaders di UTM. Sebab tadi saya tersebut Datuk pernah menjadi timbalan dekan di BIP, RMC dan juga di ISI sebagai pengarah institut. Ya, right? Yeah. Ada CEO. Yes. Okay. Banyak yang okeylah kita tengok ini, kita life is a journey. Life is ini, perubahan-perubahan tu berlaku, dan saya mengambil kesempatan itu sebagai orang kata part of the journey untuk orang kata mematangkan kita, ya, mematangkan kita. Tetapi kalau dilihat kepada perkara yang mungkin saya sedikit terkilan, ya, di mana kita telah mengendalikan research dan juga membuat penyeliaan kepada pelajar peringkat pasca sisaza, tetapi itu adalah rutin di dalam akademik, ya. Dalam keadaan semasa, khususnya dalam keadaan sekarang, universiti perlu orang kata melihat kepada perkara-perkara untuk sustainability. Jadi dalam urusan penyelidikan, ya, kita punya mindset perlulah lihat supaya kita dapat hasil sebagai produk, ya, daripada hasil penyelidikan yang kita design, ya, maknanya yang kita secara teorinya kita terjemahkan dan kita analisa, kita dapat data, tetapi macam mana itu boleh dimanfaatkan pada masyarakat. Jadi dengan itulah satu projek yang disebutkan tadi tentang Science Lab, satu sistem yang unique design, we have the industrial design, copyright dan sebagainya, begitu juga dengan patent, perlu diterjemahkan kepada satu produk yang untuk menyelesaikan masalah. So engineers kan patutnya kita ada problem, kita ada solution. Jadi bila kita ada produk, perlulah produk itu digunapakai. Jadi saya terkilan dan mengharapkan produk Science Lab itu, ya, masih lagi di bawah IP UTM, ya, dan saya masih lagi di sini berkecimpung dengan rakan-rakan kita di UTM dan juga UMT. Kita harapkan produk itu dapat dikomersialkan secara meluas, insya-Allah. Insya-Allah tu, insya-Allah. Okey. Setelah mendengar antara cabaran dan cara mengatasi daripada yang bagi Datuk, agak-agak perkara apa yang boleh dikongsikan oleh para pendengar, kepada pendengar, iaitu mengenai prinsip pula, okey Datuk. Apakah prinsip utama yang dipegang oleh yang bagi Datuk untuk membina kejaya yang cemerlang di UTM, dan dapatlah Datuk memberikan apakah orang kata tip-tip penting yang perlu ada dalam diri seseorang untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan dan kejaya? Ya. Alhamdulillah saya sebenarnya bukan pakar sangat dalam hal ini, tapi it's like learning by doing, ya. Yeah? Setiap masalah itu, isu, seharusnya ada penyelesaian. Pendekatan saya adalah apabila kita ada masalah, ya, kita hadapi dengan tabah, kita jadikan dia sebagai peluang, ya.
masalah itu adalah peluang. Jadi kalau kita mengambil pendekatan itu, jadi dengan secara orang kata sistematik, saya kata tadi, mungkin kita orang saintis ni memang macam ni, kita kena ada metodologi, ya, kita kena ada steps menganalisakan permasalahan itu, ya, kena pasti, dan kita dapatkan maklumat-maklumat penting, rangkaikan supaya kita dapat menuju ke arah satu penyelesaian. So itu, that's part of the methodology. Tetapi dari segi prinsip fizikalnya, kita mestilah mempunyai jati diri, kuat semangat, ya, cekal menghadapi segala dugaan, rintangan, di mana kita orang kata tak pernah putus asa lah, itu not in my vocabulary lah. So we just hope that dijauhkan, kata kadang-kadang kita rasa juga we are become depressed, ya. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapalah jadi macam ni, kan? Kadang-kadang kita question macam tu juga. Padahal itulah ujian, itulah antara yang perkara yang terbaik jadi pada seseorang itu. Jadi dengan itulah, dengan motivasi yang kuat, kita kena self motivate. Sendiri kena motivate diri kita, dan kita dapatkan ilmu, kita berdoa, kita berserah pada Allah, tawakal. InsyaAllah saya percaya semua dapat menangani apa jua yang diuji, ya. Okey, terima kasih Datuk. Okey, terima kasih. Okey, keyword dekat sini, jangan putus asa. Okey. Jangan mudah putus asa. Cuba sedaya upaya. So, apakah pandangan Datuk terhadap erti sebuah kejayaan, dan adakah terdapat sebarang insiden yang berlaku di mana ia menjadi titik tolak untuk mendorong kejayaan dalam kehidupan yang bagi Datuk sehingga ke tahap yang boleh dicapai sekarang? Okey. Ya. Yeah. Itu saya reflect balik tentang di apa penyelidikan di Institut Ujian Pantai, ya, Dr. Zul. Yeah. Apabila kita ada masalah besar dalam negara pada ketika itu di mata-mata dunia, dalam subjek coastal engineering pun kita kata isu tentang hakisan pantai. Ya, itu masalah. So jadi kita ada pelajar yang menjalankan penyelidikan untuk design, ya, masa itu dengan Prof. Dr. Aziz dan Prof. Adibah, ya, dengan rakan-rakan kita Hanisa, ya, pelajar kita pada ketika tu, dan kita came up with the design dan sampai habis thesis. So bagi saya, hello, kita kata kita kena perlu adakan produk, kan, perlu ada produk. So kita develop further supaya dia akan menjadi, kalau engineering kita go on production, we go on the precast, ya, precast concrete. So itu pun memerlukan kaedah-kaedah tertentu dari segi structural strength, durability. So itu dalam subjek yang lain pula dalam civil. So apabila kita nak apply pada lokasi yang seterusnya di lapangan, kita perlu ada geotechnical expert. So dalam bidang civil tu, saya rasa memang amat luas sekali. Di sebalik banyak masalah untuk saya sebagai orang kata scientist yang working towards that, saya nampak peluang untuk come up with the solution. Solution pula, kalau kita tahu hakisan tu dia di pantai, kita tahu dia punya kesan yang kuat adalah ombak, ya, arus, ya, dengan air pasang surut. Jadi kalau ombak, kita tahu dia ada bentuk sign, ya, ya, bentuk sinusoidal. Jadi kita come up with the solution yang work with nature, bukan not against nature. So kita harmoniskan satu sistem yang boleh dijadikan satu sistem pengawalan hakisan yang work with nature, ya, design with the nature's forces. So itulah saya nak berkongsi jugalah apa bendanya sebenarnya science lab. Kalau yang arah baru mungkin tak tahu kot, Dr. Zul. Ya, ya, betul. Ya, menarik tu, Dr. Ya, sebab ini yang dikatakan oleh Datuk sebagai titik tolak, ya. Ya, yeah, okey. Macam tu, kalau macam tu kita sama-sama untuk melihat video dalam durasi 5 minit ini untuk beri gambaran yang jelas pada generasi yang muda lah yang berada di SKA. Dan okey, di mungkin boleh kita tengok video sekarang. The existing shore protection structures include rock revetment, gabion, buckow pile seawall, concrete seawall, stone masonry groin, timber groin,
scrap type seawall with timber piles, rubble mound breakwater, and precast concrete block revetment. To provide a more effective method for erosion control at coastal and riverside areas. To provide a method which is more stable and a durable barrier to wave action and tidal changes. To provide a shape that is adaptable to the sinusoidal shape of the waves, hence the sine slab name was obtained. To provide a design which provides sufficient drainage and pressure relief, as well as an environment-friendly method which allows vegetation growth aesthetic in nature. The sine slab has its attractive features, which comprise interlocking mechanisms. The four-sided interlocking units assure continuous construction and maximum stability. The effective laying means by hook locking system and slot locking system comprises grooves and flanges that resist displacement and prevent erosion of subsoil. Self-draining effects. The hollow space in the structure acts as a neutral buffer to dissipate, disperse energy and the impact of wave loading. It provides direct drainage as well as a sediment trap and allows vegetation growth to take place, which will then further strengthen the interlocking system. Durable. Sine slab is impermeable, chemical and salt water resistant. Installation of filter cloth or geotextile prevents silt erosion. The bottom pattern secures a firm grip. Energy absorbing. The sinusoidal shape and perforation pattern neutralizes pressure from changing water levels and absorbs energy from waves, current, and turbulent water action. Easy handling and maintenance. A simple and fast method of laying thus shortens the time of installation at the site. It is locally manufactured and accessible to site locations. Other aspects of sine slab being advantageous include concave curved or re-entrant faced structure, which is most effective for reducing wave overtopping or run-up. Design overtopping shape that protects the crest and reduces spray. Step-faced wall that provides access to beach area and reduces scouring of wave backwash. To field tests of the prototypes. Through smart partnership with a local leading concrete manufacturing company, that is Zen Concrete Industries Sendirian Berhad, patent licensee, the construction of prototypes and field tests were possible. Various organizations, including the Department of Irrigation and Drainage Malacca, a pilot project for the construction and tests of the prototypes was materialized for a critically eroding shoreline that is a tricky business. The contractor does not only exercise his technical know-how at the site. To provide further protection due to run-up beyond the crest, a seawall was constructed. Continuous monitoring and measurement of parameters are being carried out in the first year after completion of construction. The parameters include, in the year 1998, the Science Lab Research Project won two awards in the exhibition for research invention, namely Inatex 98 for first place and ITEX 98 for the bronze medal. In the future, be in the market to provide solutions to erosion problems and significantly enhance the natural or biological features of the coastal area. Okey, itu dia tadi Datuk. Tawangan video dalam masa 5 minit supaya kita menjadi mendapat inspirasi dengan apa yang telah ditunjukkan daripada video tersebut. Dan rasanya video tu lebih daripada 20 tahun ya Datuk. Ya. Sebab
Ya, sebab ya. saya pun ada dalam video tu tu. Ha, masa tu 1998, iaitu 22-23 tahun yang lepas. Ya. Okay, terima kasih Datuk kerana orang kata memberi orang kata kepercayaan untuk saya terlibat di peringkat awal dalam projek perintis pemasangan Science Lab di Shah Bih Resort Melaka. Okey, Datuk, di awal, Datuk. Terima kasih sebenarnya. Inilah orang kata sambutan daripada kumpulan teknikal dan juga kata barisan pemimpin-pemimpin barulah untuk meraju, untuk teruskan perjuangan ni. Ya, dan sekarang dah jadi ketua jabatan, dah jadi pengarah. Saya percaya Dr. Zuhimi pun dengan pengalaman yang lepas juga telah melihat bahawa nothing is impossible. Eh? So you have to balance both academic dan juga administration juga. InsyaAllah, insyaAllah Datuk. Okey Datuk, di awal rancangan ini kita ada melihat paparan pelbagai pencapaian yang berbagai Datuk dalam kerjaya begitu cemerlang sekali dan ianya menjadi kebanggaan warga UTM dan khasnya warga SKA dan sudah pastinya ia datang daripada kepimpinan yang baik dan cemerlang. So kejayaan seorang leader Datuk bukanlah dilihat daripada kepada beberapa ramai pengikut yang memimpin itu, tapi seorang pemimpin itu dikatakan lebih berjaya apabila dia berjaya melahirkan lebih ramai pemimpin baru. So apa komen yang bagi Datuk mengenai ungkapan ini dan bagaimana ia boleh dicapai? Okay. Alhamdulillah, terima kasih banyak. So seperti saya sebutkan tadi, sebenarnya kita perlu work in a team. Ya, yeah? Seorang ketua, pemimpin macam mana, dia perlu ada siapa yang nak dipimpin di dalam kumpulan tu. Jadi saya kira di dalam menguruskan projek Science Lab ni umpamanya, kita telah mengumpulkan banyak kata kumpulan ya, daripada dari segi pelajar, penolong penyelidik, peringkat teknisyen ya, juru tekniknya, dan juga rakan-rakan pencara-pencara baru ya. Saya ingat lagi masa tu Dr. Zul tu baru muda lagi, sekarang pun masih lagi muda tu. Dan juga kita ada yang kemudian saya ada Dr. Hidayat dan sebagainya ya, dalam kumpulan tu. Sebelum tu kita dah ada Profesor Hadibah tadi nampak dalam gambar, Profesor Dr. Aziz Ibrahim. Dan seterusnya memang kita ada kumpulan rapat ya, kalau dari segi orang kata untuk menguruskan projek. Begitu juga di dalam suasana sebuah organisasi. Saya percaya kalau seorang pemimpin tu tidak pasti orang kata harmoni kan, ataupun dapat menguruskan sumber yang ada, bakat-bakat yang ada, saya rasa dia sudah fail lah di dalam tugas dia. Jadi dengan itu, motivasi diri saya sebutkan tadi untuk individual, sebab dia juga sebagai seorang leader, motivasi untuk orang lain juga diperlukan. Ya, jadi dengan itulah seharusnya peranan pemimpin tu mencukupkan orang kata keadaan supaya rangkaian yang erat, ya, yang kukuh sebagai orang kata semangat kerja berpasukan, itu yang penting. Okey, terima kasih Datuk. Datuk pun dah sentuh tentang macam mana seseorang pemimpin yang cemerlang, dan memang diakui bahawa kualiti kepimpinan adalah sangat sangat penting Datuk. So kejayaan satu organisasi atau negara adalah kerana kualiti kepimpinan. So pemimpin lama dapat melahirkan lebih ramai pemimpin baru berkaliber. So kita dapat lihat organisasi dan negara yang merekodkan kejayaan dan kecemerlangan adalah hasil daripada sistem kepimpinan yang dicorakkan oleh pemimpin yang hebat dan terbaik. Terima kasih Datuk di atas penerangan yang diberikan. So perhatian kepada para pendengar yang dihormati sekalian, kepada yang baru mengikuti program ni, anda berada dalam program webinar series ke-5 SKA Leaders. Okay, so saya Zuhilmi sebenarnya merupakan host anda, dan tokoh undangan kita petang ini adalah Profesor Datuk Dr. Nuraini Haji Mokhtar. Okay, berbalik kepada FK ataupun sekarang ni SKA Datuk. Kita semua akui kerjaya sebagai seorang akademisyen sekarang semakin mencabar, terutama bila kita berkhidmat di Universiti Pendidikan. Kecemerlangan kerjaya yang berbagi Datuk adalah sebagai sumber inspirasi kepada pensyarah-pensyarah muda kita di dalam menghadapi cabaran masa kini. Sudah tentulah dengan peredaran zaman, bentuk dan magnitud cabaran yang berbeza. So sebagai seorang yang sangat berpengalaman Datuk,
sebagai seorang pemimpin, apakah nasihat yang berbahagia Datuk dapat kongsikan supaya warga pemimpin pada masa kini agar mempunyai tahap ketahanan yang tinggi dalam menghadapi cabaran semasa, Datuk? Ya, terima kasih. Panjang soalan tu saya juga. Dari segi memang kita setiap kali dalam segi peredaran semasa, cabaran sesebuah universiti itu dari segi era yang semasa saya berada di SKA ataupun FKA dulu amat berbeza. Tetapi saya berkesempatan di dalam kumpulan semasa di fakulti dan di UTM di dalam merangka strategik, ya, kita kumpulan tim senior, senate dan sebagainya, kita merangka untuk global plan. Ya, jadi ekosistem di UTM tu memang saya percaya pengalaman yang saya berada di sana telah membawa orang kata pedoman kepada saya semasa saya berada di sebuah universiti yang kiranya macam baru muncul. Ya, kalau ikutkan UTM adalah top 5 universiti awam dan juga top 50 pada 2020, top 40 2021 dalam ranking QS. Di mana UMK ni baru mula nak main, nak belajar, nak ikut, ya. Tapi alhamdulillah pada 2020 kita dah mula bermain di dalam arena Asia ranking top 200. Baik, jauh lagi. Jadi saya nampak ekosistem yang di UTM sudah ada tu sudah berbeza kalau dibandingkan dengan universiti lain dan UMT khususnya. Jadi pada pendapat saya untuk bakal-bakal pencerah akademik, kita ada pilihan, ya. Di dalam panduan kita ada buku, kita ada Orange Book, ya. Semua dapat tahu tentang Pelan Strategik Pendidikan Tinggi Malaysia. Kita ada Orange Book, kita ada Purple Book, kita ada Green Book. Orange Book itu dia, kita ada pilihan sama ada kita akan menjadi orang kata pensyarah untuk academic teaching and learning adakah kita dalam bidang penyelidikan atau kita akan menjadi orang kata dalam bahagian inovasi atau bahagian orang kata institutional leadership. Kalau kita ambil pilihan yang terakhir, kita kena ada semua. Kita must be good in teaching and learning, kita must be good in research, we must good in everything. Jadi itulah saya cabaran bagi seseorang pendidik baru, ya, pencerah baru, penyelidik baru. Maknanya you have to start doing now. You have to start doing now. Keadaan sudah berbeza di mana ekosistem sudah ada untuk memimpin. Ya, untuk memimpin. Pemimpin dah ada di depan sana. Di mana UTM khususnya sebuah RU sudah ada ekosistem yang terbaik. Jadi itulah tanya sendirilah, ya, kat mana kita nak pergi, nak pilih teaching and learning, kita research, kita nak jadi institutional leader, ya. Jadi dengan itulah saya rasa untuk menjadi semua, ya, sedikit taste of everything, mestilah kita mempunyai daya ketahanan yang tinggi, ya. Mestilah kita mempunyai ilmu yang secukupnya, ya. Mestilah kita mempunyai orang kata ciri-ciri soft skill yang kita nak pada pelajar kita, but at the same time kita sendiri perlulah orang kata interpersonal skill, communication skill, dan juga kita perlu orang kata ada elemen-elemen empathy tu. Empathy ataupun menjiwai kepimpinan tu. Kalau menjiwai kepimpinan, maknanya kita perlu ada, sometimes kita tengok atas, sometimes kita tengok bawah, kita tengok the whole, kata anak buah sumber yang kita ada. Jadi yang pentingnya paling awal kita kena tengok apa yang kita ada. Kita leverage on the resources, ya, dengan orang kata kekangan yang kita ada, dengan kelebihan yang kita ada, macam mana kita nak guna tu. Macam saya sebutkan tadi, data-data maklumat kita ada, on how are you going to formulate that. Jadi itulah pada pandangan saya, para pelajar, para pensyarah muda yang ada sekarang, yang mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, andalah akan menjadi pemimpin. Bagi saya, menjadi seorang pemimpin bukan diri sendiri, dia sebenarnya daripada kumpulan yang menyokongnya, dan yang lain tu adalah terserah kepada Allah yang memberikan yang kata jalan dan laluan dan juga rezeki pada masing-masing. Jadi itulah saya harap pada semuanya, mesti orang kata dare to be different. Dare to be different. Itu je. Saya rasalah pada, okay, pada
soalan yang tadi. Okay, terima kasih Datuk atas penerangan tadi. Tadi Datuk ada sebut berkenaan dengan ranking kan. So sekarang ni juga merupakan terdapat pencapaian universiti ranking yang mana mengambil kira pelbagai aspek pencapaian sesebuah universiti. So yeah. Bagaimana Datuk melihat dari segi aspek ranking ni Datuk? Ya, yeah, ya. Yeah. Begini ya, kalau universiti, kalau diri kita, ya setiap warga yang berada di universiti itu kita perlu mempunyai reputasi. Ya. Jadi apabila kita mahukan sebuah organisasi itu berjaya, lestari, menjalankan core business dia sebagai yang kata sebuah universiti yang diiktiraf, yang disegani, selalunya ditengok siapa yang ada dalam universiti itu. Jadi memang amat perlu sekali kita lihat kepada ranking ni adalah satu exercise sebagai daya pengukur supaya kita akan jadi dirujuk. Ya, saya kalau nak rujuk UTM, rujuk apa? Ha, dalam engineering umpamanya. Ya, dalam bidang apa? Ya. So begitu juga dengan civil engineering. Kita nak rujuk dekat UTM tu siapa pencarah kita? So again, ranking is important. Ranking akan menjadi daya pengukur, tetapi it's not orang kata everything. Most important, kita perlu orang kata warga dalam itu dalam keadaan yang orang kata bermotivasi tinggi, berkompetensi tinggi dan terus orang kata boleh memacu organisasi itu dengan lebih baik lagi dengan orang kata semangat, orang kata sejahtera lah, sejahtera dalam sebuah organisasi itu penting dalam kita mengejar ranking tersebut. Ya, kita tak boleh kata nak mengejar tu sehinggakan kita orang kata petah keting, orang Terengganu panggil. Sebab apa? Kita nak publish kan, kita tak mau juga secara orang kata nak cepat fast track kita kita publish dalam journal ya, predator journal pula ha, tak, dengan keadaan yang kata memberi negative impression pula kepada para akademik kita. So we must be the right approach, the right time, the right step. Terima kasih Datuk atas penerangan tadi. So kita pun dah hampir ke penghujung rancangan, tapi saya ada satu soalan lagi. Okay, so kita semua, Datuk pun ada sentuh tadi tentang macam mana generasi muda dan apa yang kita semua akui kejayaan sebagai ahli akademik sekarang semakin mencabar Datuk, terutama di RU. So kecemerlangan kejayaan yang bahagi Datuk adalah sebagai sumber inspirasi kepada semua pencerah-pencerah muda di SKA. Okey Datuk. So adakah staf akademik yang tidak berminat untuk menjadi seorang pemimpin di organisasi masing-masing? Contohnya adalah maksudnya ada staf akademik yang tak nak jadi pemimpin. Okey, ataupun tak nak jadi admin. So sebagai seorang staff akademik yang setengahnya hanya nak mengajar saja macam Datuk kata tadi, hanya nak buat research saja. So apa komen Datuk tentang perkara ni? Seperti saya huraikan tadi, we ada pilihan. Ya. Kalau pilihan kita, kalau kita nak untuk teaching saja, well you must be the best excellent teacher. Yes. Kalau nak ambil teaching, kalau you nak ambil research, you must be the best. You kena dapatkan sampai the end tu is the top researchers. Ya. So jadi kalau kita ada secara holistiknya, ya, kita ada elemen-elemen orang kata sometimes kalau kita terlalu akademik, terlalu research based, kita selalu gunakan otak sebelah kiri. Otak sebelah kanan tu kita kurang pakai. Ya, tetapi dari segi interpersonal skill, dari segi creativity, ya, kita perlukan ada elemen yang kata pendedahan kita di dalam pengurusan lain, pentadbiran. Umpamanya pengurusan rakan sekerja, penjawat yang di bawah kita, subordinates kita. Jadi maknanya itu dia memerlukan perkara-perkara yang berlainan daripada rutin kita. Jadi selalunya apabila kita memilih pada satu track saja, memang dia tidak sebenarnya tidak berapa sihat. Jadi saya syorkan pada pencerah-pencerah muda, apabila ditawarkan untuk memberi sumbangan ke apa di dalam pentadbiran, ke dalam jawatankuasa-jawatankuasa penting, grab it. Ya, grab it. Itu adalah peluang. Mungkin pada awalnya kita rasa tak tahu, tak pernah ada pendedahan apa, tak cukup ilmu. Itulah kita kena buat. So kita perlu orang kata bila ada masalah tu, kita mendepani dia, kita ambil peluang tu sebaik-baiknya dan gunakanlah untuk menjadikan orang kata landasan kepada kita untuk lebih baik daripada semalam. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Datuk atas nasihat tadi. Dan sebelum kita mengakhiri program ni, mungkin kita boleh ada satu ataupun dua soalan daripada saudara-saudari pendengar di luar sana.
Okey, ada satu soalan. Soalan pertama, Datuk. Bagaimanakah Datuk mengimbangi kerjaya yang cemerlang dengan tanggungjawab terhadap keluarga? Okey, Datuk. Ya. Saya pun nak sentuh hal ini juga tapi tak ada soalan. Tapi baguslah soalan ini diberi pada saya. Ya. Seperti sedia maklum, saya sentiasa travel kan? Daripada Johor ke Skudai dan sekarang ni daripada KL ke Kuala Terengganu. Sebelum ni saya ke Putrajaya. I've been on the move. Ya, macam mana saya dengan keluarga saya. Jadi yang pentingnya saya nak sebut kat sini lah, I have very strong family support. Ya, daripada suami saya, daripada anak-anak saya, daripada ibu bapa saya, ya Allah, bapa dah tak ada tapi memang strong, daripada ibu saya, daripada suami saya dan anak-anak. The family support system must be strong. Jadi bila meredakan saya bekerja di luar, orang kata always living in the suitcase, saya rasa itulah yang orang kata hadiah untuk saya lah, ya, yang rezeki untuk saya dapat menyumbang dalam keadaan-keadaan yang orang kata berbeza tiap kali. InsyaAllah, terima kasih banyak. Okay, alhamdulillah. Have the time used, we have must have quality time with them as well. Itu je. Okay, alhamdulillah. Terima kasih, Datuk. So nampaknya sekarang kita sudah hampir ke sampai ke hujung rancangan. Sebelum kita akhiri siaran program yang sangat istimewa ini, mohon yang bahagia Datuk sampaikan sedikit pesanan kepada staf, pelajar dan mungkin alumni UTM serta semua para pendengar dalam talian yang masih setia menunggu, Datuk. Alhamdulillah. Di kesempatan ini saya ingin trying to be connected lah kepada para penonton, para pensyarah, anak-anak pelajar dan seterusnya alumni, kawan-kawan kita yang masih berada di sana, yang masih ada lagi bersama. Saya ingin sampaikan bahawa saya at the end of the day kita bersyukurlah dalam perjalanan hidup kita ini. Yeah, the first thing we have to thank God for what we have, the opportunity given to us. But most importantly, kita mestilah anggapkan tugasannya yang diberikan ataupun jawatan yang kita terima itu adalah sebagai satu ibadah. Jadi apabila kita tuntut dia sebagai satu ibadah, kita cuba buat sebaik-baiknya. Ya, insya-Allah ya ganjarannya akan datang. Kadang-kadang setengah daripada kita juga ya, anak-anak dan juga adik-adik pensyarah rasa macam ramai lagi di depan tu yang senior ni naik pangkat, kita berhenti jauh lagi 10 tahun tak sampai agaknya, ya kan? So jadi kadang-kadang kita rasa tidak sabar. Ya, tidak sabar. Jadi saya syorkanlah rezeki itu datang mana-mana. Kadang-kadang kalau dia datang kita tak diduga pun dia datang sendiri. Ya, apabila kita usaha, kita berjaya, insya-Allah rezeki itu akan datang dan Allah bagi ganjarannya. Jadi dengan itu janganlah saya rasa setengah daripada kita kadang-kadang berputus asa. Seperti saya sebutkan tadi, tidak ada vocabulary dalam putus asa dalam kehidupan ni. So masing-masing boleh berusaha, terus berjaya. Cekalkan diri, tingkatkan jati diri. InsyaAllah kejayaan adalah milik semua untuk dunia dan akhirat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih mesej terakhir daripada Datuk. Demikianlah kongsian ilmu dalam SKA Leaders pada hari ini. So saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Dr. Nuraini Haji Mokhtar di atas pengkongsian yang telah diberikan kepada kita semua dalam program ini. So diharap dengan pengkongsian ini dapat memberi semangat dan harapan pada our young ladies in SKA terutama. Ayuh anda boleh. Okay, so terima kasih yang bagi Datuk. Terus sihat dan rahmati Allah dan terus menang. Okay. Terima kasih kepada semua ahli barisan belakang takbir, SKA Leaders dan semua yang bantu menjayakan program ini. Okay, so sebelum berpisah, saya ingin bacakan serangkap pantun yang berbunyi, tanam sirih dalam taman, gali lubang tepi perigi. Terima kasih hadirin budiman, lain kali bersua lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih semua. Okay, terima kasih.